Cyberpunk, Cyberbug, Cyberboom, Cyberpunk 2022. Cyberpunk 2077. Dan bandingin sama Steam Deck. Kulah, peraturan dulu ya. Kita akan set TDP Max nih di tiap device-nya. Oke, Steam Deck di 15 watt dan AI di 30 watt. Di ronde pertama, settingnya bakalan di 720p low. Di Steam Deck kita bakal dapat average di sekitar 40fps. Sedangkan di AI, kita dapat average di 80fps. Dua kali lipat loh bedanya, nggak sangka. Di ronde kedua, settingnya bakal 720p high. Di Steam Deck dapat sih 30fps, tapi cukup sering dip ke 20-an. Sedangkan di AI, kita masih dapat average di 45fps. Yang kali ini nggak gitu jauh ya bedanya. Tapi bang, itu kan wajar beda, bang. Nggak bisa dibandingin dong, bang. Iya, betul. Makanya itu, kita coba tes lagi ya. Tapi AI-nya kita turunin ke 15 watt. Dan hasil tetap AI lebih di atas. Tapi dikit banget. Steam Deck 40fps, AI 45. Jadi, kalau coba dibandingin dari sisi performance doang, ya jelas, Asus ROG Ally yang lebih bagus.